KTP Arif Budiman SIKMH, lahir di Semarang pada tanggal 21 November 1977. Beliau menikah dengan seorang wanita cantik bernama Mutia Wijayanti atau yang lebih dikenal dengan Ibu Tia Arif Budiman, dan telah dikaruniai dua orang putra tampan, yaitu Aldavi Sayyidina Budiman dan Aldrik Haikal Budiman. AKBP Arif Budiman SIKMH telah menjabat sebagai Kapolres Jepara terhitung sejak 14 Oktober 2018. Pria 43 tahun kelahiran Semarang ini merupakan alumni Akademi Kepolisian pada tahun 1999, PTIK 2007, dan Sespimen pada tahun 2013. AKBP Arif Budiman SIKMH mengawali karir pada tahun 2000 sebagai Pama Polres Malang, Polda Jawa Timur. Hingga pada tahun 2017, beliau diamanahkan menjabat sebagai Kapolres Sragen. Kemudian pada tahun 2018, menjabat sebagai Kapolres Jepara, Polda Jawa Tengah. Terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018, AKBP Arif Budiman SIKMH resmi diangkat sebagai Kepala Kepolisian Resor Jepara dan bertugas memimpin Satuan Kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara. Melalui program-program inovatif, Kapolres AKBP Arif Budiman SIKMH berusaha menciptakan keadaan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Memimpin institusi, mendukung penegakan hukum secara tegak, tegas, dan melakukan pembinaan kesadaran yang persuasif menjadi poin penting dalam aksi pria lulusan Akpol tahun 1999 ini. Selama menjabat, AKBP Arif Budiman SIKMH memperoleh capaian prestasi yang cukup membanggakan sepanjang pengabdiannya memimpin Polres Jepara pada tahun 2019. Di antaranya, Polres Jepara merupakan salah satu dari 5 Polres Sepolda Jawa Tengah yang mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dari Kemenpan RB. Memperoleh penghargaan bidang pelayanan publik SIM dan SKCK oleh Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bapak Cahyokumolo, dengan predikat pelayanan publik Polres Jepara sangat baik. Selain itu, karena semangat humanisme selalu diusung, memberi keteladanan bagi seluruh personil yang dipimpinnya, Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman SIKMH juga terpilih menjadi salah satu sosok inspiratif sekarisidenan Pati pada Radar Kudus Award 2019. Beliau dianugerahi penghargaan sebagai pelopor solidaritas dan teamwork building di jajaran Polres Jepara dalam pelayanan masyarakat. Meskipun terhitung singkat, kehadiran AKBP Arif Budiman SIKMH memberikan momen hangat bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Nilai-nilai keteladanan sebagai sosok yang sederhana, santun, humanis, dan inspiratif membawa kesan berarti di hati seluruh masyarakat Jepara. Kami keluarga besar Polres Jepara mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Arif Budiman SIKMH. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, serta amanah dalam menjalankan tugas. Amin. Selamat bertugas di tempat yang baru. AKBP Arif Budiman SIKMH menjabat sebagai Wakapolresta Cirebon, Polda Jawa Barat.